Farisha, ini dia Manuel Oud. Satu terupah, satu pun hantaran lolos yang cukup baik. Sonny Nodis sekarang ini peluang teruskan belakang. Sayang sekali, satu hantaran silang yang cukup baik untuk Manuel Oud menyudahkannya. Tetapi agak sedikit kuat melewati palang gol. Ya, Sonny Nodis sekali lagi dengan kaki kirinya pula bola terlantun sedikit sebelum Syamim. Itu dia Syamim, satu hantaran ke dalam kotak penalti. Adakah sebabkan penalti? Itu dia. Apakah situasi? Alex Gonzalez berikan tumpuan sekarang ini. Alex Gonzalez! Satu pembacaan baik oleh Kevin bagaimanapun. Alex dengan tenang meletakkan pasukan Nak Melaka untuk mendahului 1-0. Pada minit 51, satu jaringan yang pasti dimahukan oleh Zainal untuk memastikan pasukan Melaka boleh memimpin permainan ini. Permulaan separuh masa yang dimahukan positif untuk pasukan Melaka saya ini. Ya, sangat-sangat positif mereka memulakan separuh masa yang kedua ini dengan lebih baik daripada Kuala Lumpur. Mereka lebih laju, mereka menekan Kuala Lumpur dan hantaran-hantaran yang bijak di bahagian tengah yang ini terutama daripada Syamim Yahya. Ia hampir sama dengan apa yang kita lihat menentang Terengganu, tetapi yang Terengganu lebih tinggi, lebih padat, tetapi ini lebih laju dan sedikit rendah. Lebih sangat tenang daripada Alex mendapatkan jaringan kedua musim ini. Jadi Alex Gonzalez meletakkan Nak Melaka di hadapan. Ada tiga mata dan ini nampak seperti mereka akan menerima. Kita lihat sekali lagi daripada Indra Putra, rembatan yang dilakukan di luar kawasan penalti terkena tangannya dan Alex Goncalves sangat-sangat baik. Satu teknik penalti yang boleh kita katakan agak unik sebenarnya daripada Alex Goncalves. Ya, memang benar. Memang benar. Menunjukkan tahap keyakinan Alex Goncalves ketika ini memang sangat-sangat tinggi. Jadi, sudah tiga jaringannya.